aku, doa kami dan jutaan lainnya. Hai virus COVID, kamu pergilah, kau takkan pernah. Untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk fokus kepada vaksin lansia. Jadi kita juga tadi sudah melakukan atau melaksanakan oleh Puskesmas Pulau Merak dengan Babinkamtibmas dengan kecamatan, kita bersama-sama door to door, dan juga kita selalu mendatangkan terutama saya dan juga pada staf-staf untuk supaya datangkan ke masyarakat atau lingkungan agar supaya kita berikan pemahaman, karena ini banyak lansia yang tidak mau divaksinasi karena memang banyak berita-berita yang hoax. Sehingga kita harus turun langsung memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat agar supaya tidak termakan hoax untuk vaksinasi tersebut. Himbauan Pak untuk masyarakat, ya, Pak. Ya, himbauan untuk masyarakat khususnya untuk lansia agar supaya tetap divaksinasi dan jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah kami sendiri juga sudah divaksin. Dari Bu Dokter, semua yang ada tim kesehatan, pemerintah, itu semua sudah divaksin dan alhamdulillah sehat walafiat. Jadi tidak perlu khawatir untuk divaksin. Alhamdulillah, hari ini tanggal 27 Januari 2022, kami Puskesmas Pulau Merak didampingi oleh Kelurahan Tentaman Sari dan dari Kapolsek Merak melaksanakan vaksinasi lansia door to door langsung ke masyarakat turun langsung. Jadi kita kunjungi masyarakat lansia yang memang sasaran untuk divaksin untuk mengejar percepatan vaksinasi COVID-19 untuk usia 60 tahun ke atas. Ibu, selain di sini ada lagi kegiatan? Selain di sini kita masih buka pelayanan di Puskesmas, juga di Pos Bindu kita juga buka dan ini door to door lansia tentunya dibantu oleh Pak Lurah supaya masyarakat juga langsung diedukasi langsung oleh Pak Lurah, oleh dokter turun langsung, oleh perawat dan Babin Kamtibmas yang juga turun langsung ikut terjun ke masyarakat supaya mengedukasi masyarakat sehingga meningkatkan percepatan vaksinasi COVID-19. Dari jumlah yang ada dari semua kegiatan Bu saat ini sudah berapa persen untuk vaksinasi di Kecamatan Pulau Merak? Untuk Kecamatan Pulau Merak dari target 4.000 kita sudah mencapai 777 Sabtu kemarin datanya. Untuk yang terakhir belum kita hitung lagi, tapi masih sangat sedikit sekali, jadi sehingga kita harus mengejar ketertinggalan sehingga bisa meningkatkan cakupan di Kecamatan Pulau Merak. Targetan untuk mencapai ini enggak untuk mencapai ke 4.000 tadi. 60% itu berapa lama Bu kira-kira? 300 lansia lagi. Tinggal kira-kira berapa lama Ibu? Kami menjadwalkan 2 minggu ini, tapi kemungkinan bisa lebih kalau memang ketika ada hambatan di lapangan ternyata gitu. Misalnya memang lansia itu ada komorbid penyakit nyerta yang tidak bisa langsung divaksin. Wilayah mana Bu yang masih banyak belum tervaksin lansianya? Kebanyakan sih kita sudah hampir rata ya, tapi yang paling banyak memang untuk Kelurahan Bargede. Yang paling banyak memang penduduknya dan Taman Sari. Karena jumlah penduduknya sih. Oh, jumlah penduduk aja Bu ya. Oh, siap. Menang, karena kami bangsa pejuang.